Halo brother, hari ini kita akan modifikasi ya untuk indikator bensin ya brother ya. Ini kan ada lampu jarak jauh nih indikatornya nih. Kan kurang penting ya lampu indikator jarak jauh. Kan lampu udah kelihatan nyala gitu, lampu depan udah kelihatan nyala gitu, jadi nggak perlu juga lah ininya gitu kan. Mendingan kita manfaatin menjadi indikator bensin yang lebih penting gitu ya. Jadi nanti lampu ini bakal nyala terang banget ya kalau bensinnya full. Habis itu nanti dia kalau bensinnya berkurang, dia nyalanya juga akan mulai meredup gitu ya. Nah, kalau kita nggak mau pakai lampu yang ini, bisa juga ya kita beli lampu ya, ini lampu sen ya, lampu sen. Kalau teman dia agak gedean lampunya ya, kalau mau beli yang kecil kayak gini juga banyak. Nah, belinya kalian sama ininya sama kabelnya gitu, terus pasang di sini bisa juga ya. Ini biar nggak silau kasih plastik merah gitu, pasangnya terserah di mana aja yang cocok gitu. Kabel yang dari ini tutorialnya sama ya untuk cara masang lampu yang ini dengan kalau kalau misalkan beli baru kayak gini, sama ya. Jadi kita pakai yang ini tutorialnya ya, sama cara masangnya sama. Nah, ini ada lampu, ada kabel kuning sama kabel hitam nih. Ini kita potong aja ya, kita potong ini, terus kita sambung ke kabel hijau yang dari pelampung bensin ya, sambungin ke kabel hitam. Kalau untuk lampu-lampu kayak gini ya, ini kayak gini, terus lampu-lampu kayak gini tuh dia nggak ada masa, jadi jangan bingung hitam sama putih, hitam sama kuning, sama aja bisa bolak-balik ya. Jadi jangan menghiraukan kabel hitam, bisa bolak-balik ya. Makanya ini yang hijau ini kan yang ampere, ini digandeng ke hitam ya, nggak apa-apa gitu karena ini bukan massa gitu ya. Terus yang kuning itu kita, nah ini yang kuning kita potong juga ya, sambungin dengan kabel merah atau coklat ya. Kalau kita sambung dengan kabel merah, berarti kita coloknya ke aki itu ya, biar sama dengan aki, kita colokin ke aki kayak gitu. Terus satu lagi kabel yang dari pelampung bensin kan ada satu lagi nih yang hitam, ini colokin aja ke masa ya, masa mana aja bisa. Nah, ini aku juga colokin ke masa yang mana aja, asal aja pokoknya masa. Nah udah itu ya. Nah ini udah berfungsi ya, cuma begini aja udah berfungsi, tinggal dirapikan aja nanti. Nah ini udah nyala tuh lampunya, langsung nyala, jadi nggak perlu dikontak udah nyala lampunya ya, tuh terang kan, terang banget. Nah sekarang kita giniin dulu nih. Bensinnya ini, bensin punya pelampung bensinnya ini kan full ya, full terang banget kan, kita turunin dia nanti bakal mulai meredup tuh ya, dia mulai meredup terus tuh ya, sampai habis tuh, habis pun dia masih nyala sedikit banget ya, kayak gitu ya. Ini kalau kita tanpa kontak ya langsung, jadi kita pakainya kabel merah ya, kabelnya ini terserah aja gitu, mau kabel apa aja yang penting kalau dia colokin ke sini bakalan nyala gitu, cuman kan biar nggak bingung, biar serasi sama kabel aki. Nah kalau kita mau colokinnya ke kontak ya, supaya dia nyalanya itu bareng-bareng sama yang lain, harus dikontak dulu. Berarti ini kita cabut
Ya, kabelnya kalau ada yang coklat, ganti kabel coklat biar serasi. Kita colokin ke kabel coklat yang dari kontak ya. Nah, di sini cari kabel coklat. Nah, ini kabel coklat nih. Ini yang dari kontak. Yang ini yang atas ya, yang sebelah sini. Ini bisa aja kita langsung colokin ke bendik ini, bendik flasher ini sama aja kita colok. Tuh, kita copin aja ya. Dia nggak nyala ya, mati ya, mati ya. Kita, kalau kita kontak dia baru nyala. Nyala nggak? Nyala ya, kecil ya. Coba. Nggak nyala. Mungkin nggak pas kali colokan. Oh, nyala ya. Tuh ya, dia meredup. Dia mulai terang, tuh ya. Kita coba tes, matiin kontak, mati. Nyala.